Welcome guys and welcome back to my YouTube channel. Okay, so thank you dah sudah berkat dan tengok video ni. Okay, macam apa yang korang baca dari tajuk atau potam ni, hari ni kita nak rosakkan beg sekolah Caca. Betul? Okay, kita nak buang. Mana ada? Bukan hari ni disebabkan Caca dah berapa hari sekolah dan Ita pun dah lama dah tak tak refill barang sekolah Caca sebab dalam 2 minggu sekali ke macam tu memang Ita akan check beg sekolah dia dan Ita akan refill apa yang patut. Biasalah kan budak-budak sekolah nak ada je yang macam pensel hilang lah, color tak cukup lah. Ha, tu benda yang normal lah. Okay, so sebelum kita orang teruskan video ni, kepada korang yang baru saja masuk dalam YouTube channel Ita tu, jangan lupa untuk like, comment, share dan kalau di bawah. Okay, pada yang belum subscribe tu jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe and on notification korang supaya korang tak terlepas video yang Ita upload. So let's start. Kita tengok barang apa yang Caca kurang. Tang color, tang pensel, itu benda yang normal lah guys. Budak kan, dah budak ke korang. Kalau Caca dah masuk darjah dah mungkin kalau atau form 1 ke, tak apa. Korang tengok color dia ni. Tengok color Caca dah tak cantik langsung. Apa ni? Sebab macam apa? Korang tengok lah apa hasil lampu aku ni? Berkedip-kedip ni. Caca, pensel color Caca mana? Ni. Hilang dah. Tu dalam tu ke? Ambil yang tu, dalam tu. Ni, korang nasib baik saya cek. Jom kita refill satu-satu barang Caca ya. Kita tengok apa yang Caca nak kena bawa. So, dalam ni ada color yang ada ni dan ada buku lah. Buku ini. Tak ada benda lagi Caca ya? Ada. Okey. So color ni dah tak boleh dah. Caca pun kat dah banyak hilang. Color ni pun dah tak lengkap. Rosak. So tak apa, kita letak dekat rumah untuk macam kalau dia ada kerja sekolah ataupun nak mengala kan. So kita ada color tambahan. Yang macam ni. Banyak ni color. Stabilo yang macam ni. Tapi ini pun kita standby untuk kat rumah je lah kot. Ini pun yang dah lama-lama. Kijik nak makan untuk tu. Jom. Semalam kita ada beli untuk refill barang sekolah Caca. So adik-adik dekat rumah, korang pakai color apa? Color terbaru. Dia memang saya akan check korang. Barang sekolah Caca ni memang sentiasa saya akan check. Sebab hilang. Biasalah kan, dia masih belum pandai jaga barang. Tak tahulah korang, tapi setengah budak pandai je. Ini dapat free gift ke ni? Ni? Dapat free gift. Aku tak order yang hot ni. Bukan free gift. Apa tu? Ada gam. Gunting. Wah, cantik. Kau balik. So dah ada gam dengan gunting. So mari kita, Caca tak boleh guna yang ni lagi tau. Yang mana hok besar tu, Caca guna yang hok besar ni. Ambil patung-patung kesayangan Caca ni. Comel. So gam ni mama masukkan satu warna apa? Hijau. Okey, masukkan warna hijau. Lepas tu apa lagi? Gunting. Lepas tu color. Caca nak ni color yang terbaru, pendek panjang. Caca nak yang besar ke yang pendek? Pendeklah dulu ya. Pendek tangan kecil. Itu besar tangan panjang. Pakai yang pendek dulu ya. Nanti hilang boleh tu ya. Pakai yang ni dulu. Okey, so kita letak yang kecil dulu, kita refill dulu. Dah. Okey. Macam pensel. Manakah pensel dia ni Caca? Ni mama nak perawat dia ni. Cui. Mana? Kau ada dalam tu, dalam sana, dalam bilik kot. Barang sekolah dia. Barang sekolah Caca. Koyit macam ni lah. Okey. Koyit macam ni. Ini besar pensel ni. Okey korang. Saya dah teraut. So letak dalam ni. Gunting. Ni elok-elok tau. Nah, gunting warna pink juga. Ni kalau macam adik-adik sekolah, saya sugestkan guna
apa ni, gunting yang jenis yang macam ni lah. Hmm. Sebab apa? Tak bahaya. Dia tak tajam depan ni kan. Hmm. Jadinya senang. So saya prefer yang macam ni lah. Dia senang. Gam dah ada, tu dah ada. Ni dah ada. Letak pemadam. Lepas tu bahagian depan ni Caca dah ada ni tau. Tak ada. Tapi ada hadiah lagi dekat bilik. Bilik harahit. Dah korang. Wow, cantik-cantik. Memang kita akan cek setiap ni. Kita cek. So ada tinggal ni. Banyak lagi. Kita banyak lagi ada Caca. Katu. Ada katur. Tengok ni ada colour dia. Memang banyak. Ini tak buat untuk kat rumah je lah kan. Tak hilang nanti. Ganti. So korang adik-adik dekat rumah, korang guna pencil colour apa? Stabilo ke? Faber-Castell apa? Faber-Castell? Apa ke? Stabilo, Caca. Dia simpan. Stabilo. Ni letak dekat rumah je lah ya. Okey. Dah rosak-rosak ya. Dah basah bawa tu. Baby nak kaya. Memanglah nanti. Kaya. Jom kita buang. Mana yang dia tak perlu dah. Dah rosak kita buang. Yang tak elok. Ini tu colour ni nak pakai ke tak pakai ni Caca? Apa? Lepas tu ni ada crayon. Comel ni. Belum box yang warna pink tu lagi kan? Box yang warna pink tu. Caca, mana box warna pink tu? Besar. Mana? Ni yang hari tu punya. Sekejap eh. Caca guna ni. Ni apa ni Caca? Asyik rasa harapit bagi tu. Ni kita ambil satu je. Ni apa ni? Ni apa? Okay. Tak tahu. Tak boleh hilang. Tak boleh hilang. Gunting? Gunting tak payah. Dah ada gunting. Kita ambil yang tak ada je. Alah, tengok tunjuk dekat meja. Barang sekolah Caca, ya Allah. Banyak korang. Tapi ni kita buat standby lah, senang. Nanti hilang ganti, hilang adik-adik ganti. Adik-adik dekat rumah kena pandai jaga barang sekolah supaya tak dimarah. Lepas tu time nak mengala, keluarkan pensel colour tu satu demi satu. Jangan macam Caca keluarkan sekali serap semua keluar. Dah balik susah. Bila nak susun time balik tu payahlah. So dalam pattern pencil box ni kita ada sediakan gunting dan ada gam juga. Lepas tu ada pensel dan ada ni apa ni? Pen dan ada pemadam. Dah banyak dah. Ganti mana Caca. Dah lagi. So korang boleh komen dekat bawah barang sekolah apa yang kita patut isi untuk Caca lagi. Betul. Ini tak payah sayang. Untuk colour tu tak pekat. Tak pekat. Caca guna yang pendek je lah colour eh. Tapi pekat. Mama dah refill dah. Kenapa korang kalau saya tak refill barang-barang sekolah dia bahaya. Caca ini bukan bahaya macam mana tau. Takut kita sebagai ibu bapa kan. Dah lepas pandang. Macam tadi lah saya pun tak check, tak tahu. Caca tak bawa pensel, tak bawa apa. Nasib baik tadi tak belajar kat sekolah. Belajar? Tak tulis-tulis. Macam mana tulis? Pakai pensel? Pakai colour lah. Tapi buat cermin juga susah sangat nak buat tu. So ni bawa balik. Kalau Caca tengok cantik je kalau yang baru kan. Bawa balik Caca. Ni kan. Nah ni contoh Caca nak buka kan. Buka macam ni tahu. Jangan hilang. Ambil satu-satu tau. Hitam, kuning. Tapi ambil banyak-banyak. Janganlah macam tu. Okey dah. Ni kalau tak cukup Caca boleh ambil kat sini. Okey. So, mari kita susun dekat dalam ni balik. Gam, lebih suka. Dah lah, tu dah ada hijau. Ni kalau hilang, letak balik. Ada 4. Belum. Ni hok baru kurang saya beli. Apa ni? Itu Raikal. Raikal punya macam itu. Okey dah. Banyak. Okey korang, tu sajalah barang-barang sekolah Caca. Sekolah. Adik-adik pun check tau dekat rumah tu. Ada yang kurang nanti sekolah biar senang. Tak lupa.
Adik-adik kat rumah check mana tahu ada barang sekolah yang kurang ke apa ke, sentiasa refill supaya apa? Supaya tak ada lalat yang kawan punya. Aku tak ada pemadam lah, aku tak ada pembaris lah, aku tak ada inilah. Ya, cikgu tak marah. Lagi pun sekarang senang kurang, ada kedai RM2. Murah. Tapi ni tak adalah beli kat kedai RM2. Korang gaya RM2 ada ke stabilo? So, tak ada. Tak ada. Tak ada. Biasalah kedai CCY ke benda ke kan. Okey. So kita pun dah sampai dekat penghujung rancangan. Kita pun dah refill barang sekolah Caca. Betul. Caca happy tak? So bila barang sekolah dah refill, dia pun nak belajar pun seronok. Barang sekolah pun lengkap kan. So kepada korang yang dah tengok video YouTube channel Tak Sampai Habis, terima kasih. Kepada yang dah like, komen, share, subscribe YouTube channel Tak, semoga korang semua dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dilindungi oleh Allah SWT walau di mana saja korang berada. Kita jumpa lagi di next video dengan video lagi menarik. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye. Jumpa lagi.